하지 마! Hirohito adalah kaisar Jepang ke-142 yang dikenal dengan nama Anumerta Kaisar Showa. Kaisar Hirohito merupakan kaisar dengan masa kekuasaan terlama dalam sejarah Jepang, yaitu tahun 1926 hingga 1989. Di bawah kepemimpinannya, Jepang terlibat dalam berbagai perang, seperti Insiden Manchuria, 1931, Insiden Nanking, 1937, Perang Dunia II, serta Pearl Harbor. Jepang juga menginvasi beberapa negara seperti Indonesia, Korea Selatan, Filipina, Hong Kong, Burma, dan Malaya. Namun setelah Jepang dinyatakan kalah, Kaisar Hirohito tidak pernah diadili atas kejahatan perang Jepang. Hirohito diangkat menjadi Kaisar Jepang pada tanggal 25 Desember tahun 1926, setelah ayahnya meninggal dunia. Pada masa kekuasaannya sebagai Kaisar, eranya disebut sebagai era Showa yang berarti damai dan cerah budi. Insiden Manchuria atau Insiden Mukden adalah insiden yang terjadi di Manchuria Selatan ketika jalur kereta api milik Jepang dibom oleh Opsir Junior Jepang. Serangan ini merupakan sebuah strategi agar Jepang dapat menginvasi Cina. Mereka pun merasa bahwa netralitas wilayah itu diperlukan untuk pertahanan koloni mereka. Dengan demikian, mereka khawatir apabila posisi mereka di Manchuria akan terancam oleh semakin suksesnya Cina. Pada malam tanggal 18 September tahun 1931, pasukan Jepang menggunakan dalih ledakan di sepanjang jalur kereta api Manchuria Selatan yang dikuasai Jepang untuk menduduki Mukden. Meskipun serangan ini tidak merusak jalur kereta api mereka, Jepang memberikan perlawanan atas aksi yang dianggap sebagai serangan Cina. Korban selama invasi Jepang ke Cina ini tidak hanya terjadi pada kalangan pria saja, tetapi juga wanita. Sedikitnya 20.000 orang perempuan serta gadis diperkosa oleh tentara Jepang. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, ratusan pesawat Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah 2 jam bom diledakkan, 2.402 orang Amerika Serikat tewas dan 1.282 terluka. Serangan di Pearl Harbor ini memicu kemarahan pihak Amerika. Para anggota Kongres AS pun memperdebatkan apakah AS akan menyatakan perang atau tidak. Perang ini tidak hanya dilakukan terhadap Jepang saja, tetapi juga Jerman dan Italia. Akhirnya, Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt meyakinkan Kongres Amerika untuk mengikutkan negaranya dalam Perang Dunia II. Setelah berbagai macam insiden yang dilakukan oleh tentara Jepang, Hirohito sempat dituntut untuk bertanggung jawab. Namun, karena kedudukannya, ia pun jadi terbebas dari segala hukuman yang ada. Bahkan, ketika ia wafat pada tanggal 7 Januari tahun 1989 akibat kanker usus 12 jari, ia tetap dihormati oleh masyarakatnya.
Menggantung atau membunuh Kaisar Hirohito saat itu hanya akan menyebabkan ketidakstabilan dan menimbulkan pemberontakan di berbagai tempat. Hal lain yang menjadi dasar mengapa Kaisar Hirohito tidak diadili setelah menyerang Amerika adalah karena hubungan Jepang dan Amerika saat itu berjalan dengan harmonis.